guys, kali ini gue lagi mau jalan-jalan termuter kampung di daerah Surabaya, khususnya di daerah sekitaran Bubutan. Masih ditemani oleh Mas Ferry. IG-nya apa, Mas? Pondok warna-warni sama pondok hitam putih. Oke. Jadi kali ini kita menggunakan gadgetnya itu pure HP semua. Dari record, foto, vlog semuanya menggunakan HP. Dan HP-nya HP mentang, bukan HP bagus, guys. Jadi apapun alatmu gunakan semaksimal mungkin. Gak perlu alat mahal untuk berkarya. So, let's go. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose, what do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you need. We're broken, it's tragic. We're not all elastic. But maybe there's magic. Believe you could have it. And I know of sadness. The anxious and panic. The infinite vastness of all that is blackness. Gimana, Mas Fer? Ternyata banyak sesuatu yang menarik yang tidak terlihat. Bangunannya kuno-kuno di sini. Iya. Mungkin saya akan mencari di Google sejarahnya Jalan Kawasan. Jalan apa ini, Mas? Jalan Kawasan. Kawasan. Dia dekat Bubutan. Masih dalam Jalan Bubutan. Iya. Yang terkenal kan Jalan Bubutan. Iya. Yeah. Tapi kalau di area yang jadi pertanyaan, seakan-akan nggak ada kehidupan. Sepi ya, rumah terkunci. Terlihat ini rumahnya sepi. Apa ini rumah dinas ya? Nah, itu. Rumahnya sepi-sepi, guys. Kita akan
memang perlu survei mengenal Surabaya di dalamnya Surabaya. Kebanyakan orang mereview tempat-tempat yang umum yang sudah ada di Google. Apakah itu Surabaya? Nah, di situ semuanya sudah ada. Kita ini dalam masa pencarian atau masa project mencari tempat-tempat yang bersejarah yang sudah hampir tidak dilihat atau tidak didengar oleh seluruh orang-orang Surabaya sendiri. Thank you.